Kopi Vosian Om Tabi Malaysia Madani. Mianpai kau dengan Izo If Simon ada abah layak razan untuk sebab bayar nanti tak ada minggu kau dengan penom onom Wuhan kau tahu tahun dua ribu dua Aiso Kabinsianan do Suang Pogun KDN miampai tombono po upisol ompaka kalaja idsi bo ijon ino di Aiso diho integriti, de ko dokalaja, do kalaja ino no po no kinapagakaman himo upisol ko pisan Malaysia tawau dok suruhan jaya ko papan ko Malaysia SPRM i pinapasaga vahu modidikot Aiso kasagan mantar gana kapal tutumud tawau pakazan kuma de gana kapal tutumud tutumuhud sempamagunan Kuala Lumpur Terminal Duvo id di Kuala Duvo ngaparam tahu Wuhan kota tahu nak tahib. Pinosotoh di Mohoingon menunuat KDN Datuk Ruji Ubi mana poin pemponu o KDN kuma de tinimungan popo kuasa. Hok bino SPRM ompulis moy aohit mahik o ahal nokomoy. Ketiga-tiga JPN, JIM dan juga SPRM saya memberikan jaminan bahawa kita tidak berkompromi terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan apa, tidak amanah khususnya sekiranya ada berkaitan dengan keselamatan. JIM dan juga JPN telah saya mohon supaya lakukan sesuatu dalam waktu yang terdekat khususnya untuk memastikan operasi pihak immigration di airport ya, pengarah immigration negeri Sabah pun ada sebab lima orang yang ditahan ni kesemua mereka bertugas di airport uh, Tawau. Nak bos di sini tu, kuma ada dekat pabalan di kopongoh papai magon dalam mai kepambitan projek kepanadaan upis Om Hamin Tizonon kau pisan kopelijis tahan pogun JPN Tawau. namot dino ko komoi project no bos di datu ruji ino no po nga kanu po pengka vinasi hobi o sikap otopot om Oswal tuhun ngavi Project kepanan dan upis om Haminti Zonon JPN diT papa usin pobion kiginumu, duvong ngopod lizong linggit, om pisosomo poin pono, ontoko sizam vuhan kotohu, duvong ibu, duvong perum apat. Inonopo gak genopon miampai kuotas, toiko hamin prakalajak, hinimput pemopian kosuat, hinimput cetak, kafe, om koumatan suvai. aba oitan Town Hall, internet kita di Sabah, nazo do Chris Network, om Wisdom Foundation, ada di impon, omontok tuhun ngawi, posohi ubang tamparuli, ruli, popo buzu, kopo hingkangan, internet, i au kosonto beidik kinoi diti. Bos di Pu Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Madius Tangau Maza impon itu topi manan do maguno inom pitan menyampai ke internet onwan pegintangan montok pebuzuan kuma de do Daripada pandangan-pandangan itu kita akan gunakan untuk berbincang bersama-sama dengan agensi kerajaan bagaimana kita dapat mengambil kira pandangan-pandangan ini untuk mewujudkan dasar-dasar yang baru, ya khususnya untuk mempertingkatkan, memperbaiki uh, ya, perkhidmatan internet, di uh, khususnya di luar bandar lah. Itu hubungan di RTM di Kopongo Babazan Town Hall Internet kita di Sabah Idi Kolob Tamparuli. Tumbazan tuhun magigizon in pio puvan atag om tuva pemuandaman mazak babazan diti kahanu manakadai menguhan dokobohingkangan asa nang kapet kailah permanan nunuh apang gunaan kapel internet am nunuh it apatot pawon sayon am hila na pud dahid dan ram amuk kasang purot ta lain haro dahid pino tahak dat kerajaan dat it BWE ka ada guna ando do ando nga kalaupun haro hiri apo kasang purot asanang saya percaya pendapat pandangan daripada pelbagai tempat berbagai pihak itu dapat diambil kira dan dengan itu harapan kami sebagai pengguna eh, akhirnya eh, masalah capaian internet di kawasan-kawasan terpencil di Sabah ini dapat diatasi lah. Non nogi gito o mamungavi do ababazan iti miampay kapabakasan ko pamagunan internet. Voko nopo po nga piopuvan ko kumoy ko do mamamaguno internet miaga kapatutan magano balajalan magano pangindopuan kapatutan oho om komungan politik om nogi kapatutan montok magano ko Sa so, ginumuvahong nga atuhon magigizon pa sa ihi uvang tamparuli minamong do ababazan iti. Nokoti hambus avasi kino penaiman di hotohua de usin mitunui rahma STR i pinavaza opolintan montok menakadai tuhun ngavi i okuang o toindapu i zeho i notu bungan i dokota kino balu ahansan sakadai nokomoi nopo ngapoti hambuson le timpu di homikot mengenai bantuan sumbangan rahma ni Uh, sangat terima kasihlah dengan bantuan kerajaan nih sekurang kurangnya boleh meringankan beban kami sekeluarga. lah uh, sekarang ini pun tengah memuntuk kemas kini sejak bantuan ini sedikit sebanyak uh, dapatlah membantu mengurangkan sedikit beban uh, walaupun tidak banyak tapi dia sangat sangat membantu uh, kalau bagi pendapat saya uh, bantuan ini bagus diteruskan pada masa hadapan kami rakyat sangat berbangga mendapat bantuan yang diberi oleh kerajaan untuk membantu rakyat, anak-anak dan orang yang tidak bekerja dan orang susah. Jadi saya harap agar perkara ini akan berterusan dan berkekalan setiap tahun. Terima kasih kepada kerjaan kerana dapat membantu anak-anak bersekolah dan saya juga tidak bekerja boleh mengurangkan bebanan. Terima kasihlah. Uh, kalau pandangan saya sebagai bantuan ini, memang baiklah juga bantuan ini untuk anulah rakyat kita, anu sabaran. <laughs> Jadi, mohonlah bantuan ini diteruskan bila-bila masalah. Itulah pandangan saya, ini sangat membantulah untuk kepada yang macam kita ini kan yang tiap berkemampuan. So, kalau boleh, uh, pihak kerajaan bolehlah ya lanjutkanlah bantuan ini bagi saya sangat mudah lah. Saya, saya pergi S -s senang lah doa berdoa bagi bantuan semasa yang bila saya macam ada bertanya masalah kan. Bawa gizan ko iso ke pembelajaran ST Arnopo, nga untuk Wuhan ko iso nak tahib. Bawa gizan ko duwa nopo, nga untuk Wuhan kapat. Susu tonon bawa gizan ko tohu, untuk Wuhan ko Om bawa gizan kapat, untuk Wuhan koprom prom iso. Pinoso o uh, mengingin dapuk bazar Ramadan. Moi to moi minta mong kabah nansakan om tinumon id ning kokoton tabasi. No bos, di meye hintun kakada zantagazo kota kinabalu datuk Norliza Awang Alip kiguno ino mui iho mamo mohinopo ngako piuman loso nansakan di abakas om avasi.

Ngebos di Datuk Norliza oahaliti, Kumadid RTM di Kopongoh Kakap Ida Bazar Ramadan Sembulan Kota Kinabalu. Dari Husan Diti, Sizam Ngopod Husab Dopi Norliza. Pinyo ke anu ngawi Islam ido pogonditi tu mi hombus popo bu to ibadah om to nudon ko bituahan wuhan Ramadan. Do bos di panaka dai wazon montlik datuk Nizam Abu Bakar titingan inon opo ma sebab no mana ko sibatan o vuhan Ramadan kuma de dipotitik tuhun ngawi Islam popo gumo pahala. di balam bulan ini juga kita memperbanyakkan membaca Al-Quran ya dan memperbanyakkan sedekah kita kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan dan bantuan kerana banyak kelebihan dan kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada mereka-mereka yang dapat membantu saudara-saudara mereka yang tidak bernasib baik. Dua sisi doiti, kumarid menunwat abal RTM di Kopongoh lamai mengukap puasa menyampai kuang hobi atas tuhun mogi gizon Taman Seri Titingan Tawau. Ida kantakan iti, pinombitan nogi di datu nizam, isi dopo nogi hahan sanon tuhun apas, osakadai usin mitunui, kuma ded surau PPR Sri Titingan, untuk tuduvon keponjulan julan kepagatan kopiondot Wuhan Ramadan. Namat dino mantap pesindak sindak Ramadan. Sagi so, nomot toh ngoperhima masagit om surau pasohi uvang pitas. Nokotai masakaday usin mitunui. Pinanjul nogi o koperhitan tohuad duvongai bu bubur rambuk. Inamung do buan nazaran tosi sibo. Beginilah kita dapat menyatu padukan rakyat yang berbilang kaum yang ada di uh, daerah pitas ini. Karena pada saya ini adalah amat-amat penting sekali apatah lagi di bulan Ramadan kita memberi sumbangan sedikit yang ada ini demi untuk rakyat di kawasan N3 Pitas bersama-sama uh, untuk uh, bersama-sama menyambut bulan Ramadan. Ini merupakan sumbangan yang sangat-sangat ditunggu-tunggu dan juga boleh dimanfaatkan oleh 35 masjid dan surau di kawasan N3 Pitas agar mereka boleh melaksanakan aktiviti khususnya pada bulan Ramadan ini, sama ada aktiviti dalam mengimarahkan masjid, terutamanya dalam majlis berbuka puasa. Kita mengharapkan penerima penerima bantuan sumbangan daripada yang berhutang datu ini, mereka dapat gunakan sepenuhnya sumbangan yang diberikan dan gunalah uang yang diberikan itu dengan membeli keperluan yang betul betul mendesak. Dan uh, dimanfaatkan yang sebaiknya lah. Bos dioh iti untuk ketubungai bunga idakan takkan kepomitan sekatai ramadan omnogi lamai mengukap puasa id pitas. Nah itu tunan ovuhan Ramadan, miampai tonuk don menahua de do om anak kadai tinimungan di Momoguno, mantan ino sebagai tonggungan sosial koperat di nompuan hotel promenade do duvong apa tanak aiso mohoing, mantan hamin tanak aiso mohoing tambunan, mazak lamai menguka berpuasa om sahur. Anak yatim ni uh, biasanya kami setiap tahun hotel ini kami dapat buat uh, projek CHR si misalnya ini uh, ray tambunan jala antara rumah yang kami buat setiap tahun, kecuali tahun-tahun yang ada COVID 2020 sama 2021. Jadi inilah masanya uh, setelah COVID, uh, ini adalah first time kita buat balik untuk membeli balik kepada masyarakat di orang-orang yang perlukan, especially anak-anak rumah yatim ini. Ya. Jadi saya bagi pihak rumah anak yatim amat bersyukur dan amat berterima kasih kepada pihak uh, hotel yang uh, mengundang untuk majlis berbuka puasa dan memberi sumbangan. Lah. Alhamdulillah gembira bersyukur sama Tuhan kan, uh, sebab um, dengan sumbangan tuh kami semua dapat balik ke pulau untuk raya nanti merasa hmm, gembira lah, jarang-jarang dapat dapat apa tuh pemberian yang macam ini sama sekali lagi Arab apa provinsi jemput kami lila di sini, at least barang at least barang yang kena bayi tadi itu dat dapat beli barang keperluan kami lah. Nono nogi no, otanak ngawi aiso mohoing diti ko matanti zonon miampai aiso kabalai kihinai hinai dison sodop. Suvaiko, nokotoy mo sakadai usin montok papapanau ibadah Ramadan om kopatondan syawal. Ingkakan diti abal ay kadazan dong suvap maino diti ti hombus miampai RTM montok hobi ginumuk na ngazan timpu. Izo if Simon kopi vosyan tabi Malaysia madani.